Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang terbaik. Di video kali ini saya akan share dan review Gcam versi terbaru untuk kalian semuanya. Dan kali ini adalah rilisan dari Parrot 043 ya teman-teman, atau biasa dikenal dengan Gcam Parrot. Adapun based on Gcam-nya adalah Gcam 82300 atau Gcam Pixel 5. Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung kita menuju ke tutorialnya. Di video kali ini akan saya jelaskan untuk settingannya ya teman-teman, karena untuk Gcam ini dia belum support config, jadi kalian harus setting secara manual. Oleh karena itu silakan tonton videonya sampai selesai, jangan di skip-skip ya, biar teman-teman paham urut-urutannya. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama, di sini akan saya uninstall terlebih dahulu biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Silakan untuk APK-nya kalian download, linknya cek di deskripsi. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Untuk APK-nya sebesar 79,12 MB ya. Untuk versi Parrot-nya yaitu versi 8.1. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan setelah install Gcam, lakukan clear data terlebih dahulu. Dengan cara keluar, selanjutnya di Gcam-nya ditekan dan tahan, lalu pilih app info, kemudian clear data, clear all data, lalu OK. Selanjutnya, buka lagi Gcam-nya, lalu izinkan semua. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, karena Gcam ini belum support config, jadi kita perlu melakukan setting secara manual. Oke, untuk masuk ke menu setelan seperti biasa ya, tinggal ditarik ke bawah seperti ini. Oke, kemudian yang pertama kita masuk ke advance ya. Kemudian untuk HDR plus control kita centang saja. Kemudian store video efficiency bisa dicentang, kemudian social media depth bisa dicentang seperti ini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sini. Untuk di menu foto, untuk resolusinya kita pilih yang full resolution. Kemudian untuk selfie as previewed ini bisa dicentang ya, ini agar hasil foto selfienya tidak kebalik. Oke, kemudian selanjutnya di menu video di atas sendiri ada use 4K Ultra HD. Ini buat HP yang support ya, khusus buat HP yang support 4K untuk kamera depannya. Buat yang nggak support nggak usah dicentang. Kemudian selanjutnya langsung ke bawah teman-teman. Untuk ini pastikan tercentang ya untuk yang dua ini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita masuk menu modification setting ya. Oke, seperti ini. Untuk yang empat ini dicentang saja semuanya. Kemudian selanjutnya untuk di bagian astrofotografi, nah ini saya pakai auto ya. Jika kalian mengalami hasil mode astronya blank hitam, kalian bisa setting di maksimal 8 second. Oke, tapi kalau aman pilih saja auto. Selanjutnya ke bawah, nah di sini ada pengaturan untuk AWB-nya ya, automatic white balance. Untuk standarnya dia ada di Google Pixel 5. Kalau misalkan warnanya kurang pas, kalian bisa mainkan di sini ya. Kalau bisa disesuaikan dengan lensa yang dipakai. Oke, di sini saya pakai standar saja Google Pixel 5. Lalu selanjutnya di bagian sini untuk clip patcher ya. Untuk clip patcher-nya ini dicentang ya, jangan lupa dicentang, kita on-kan. Kemudian selanjutnya di atas sendiri ada sharpness ya. Untuk sharpness atau ketajamannya saya set ke 1,5. Kemudian untuk saturasinya
Saya naikkan ke 1375. Lalu untuk di highs-nya saya pakai 125. Kemudian ini untuk LDR-nya kita aktifkan yang button-nya ya. Jadi nanti biar muncul di depan, kita pilih yang on untuk LDR button. Oke, kita on-kan biar muncul pengaturannya di depan. Oke, kemudian selanjutnya untuk ISO limitnya saya pakai default, nggak saya rubah. Kemudian untuk chroma-nya saya naikkan sedikit ya, 1125. Kemudian untuk chroma denoise-nya kita naikkan 1125 saja. Kemudian untuk luma denoise kita naikkan juga sedikit ya, 1125. Kemudian selanjutnya untuk radius temporalnya saya pakai default ya. Lalu yang terakhir untuk spatial denoise-nya saya gunakan 125. Oke, settingannya seperti ini teman-teman ya. Oke. Sudah cukup untuk pengaturan di lip patcher-nya. Oke, dan tampilannya seperti ini. Di sini ada pilihan HDR dan juga LDR ya. Jadi untuk HDR atau HDR ini untuk hasil lebih terang ya. Kemudian untuk yang LDR ini sebaliknya. Jadi hasilnya lebih gelap. Nanti langsung kita praktekkan ya di outdoor hasilnya seperti apa antara perbandingan menggunakan HDR dan juga LDR. Kemudian untuk keycam ini sebetulnya sudah support aux LAN ya atau ultra wide, namun tidak semua device support ya, hanya device-device tertentu. Contohnya seperti device saya ini yang di Redmi Note 8 ini, dia support untuk ultra wide-nya, untuk aux LAN ya. Untuk pindah ke ultra wide tinggal di tap dua kali di sini saja ya. Seperti ini. Nah, maka dia sudah berubah ke ultra wide seperti ini untuk ultra wide nya. Kemudian kalau mau kembali ke kamera utama tinggal di tap dua kali lagi di sini ya, seperti ini, kembali normal. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk melihat support enggaknya menggunakan aux LAN ada di sini ya, ada di menu sini teman-teman, ada di pengaturan modifikasi ya. Kemudian nah di sini dukungan lensa tambahan ya. Nah, ini tidak semua handphone support. Untuk di Redmi Note 8 support dan untuk di Redmi Note 10 ya, untuk yang HP saya yang ini enggak support ya, teman-teman. Oke. Seperti itu. Kemudian fitur-fiturnya di sini ada night sight atau mode malam yang tentunya sudah support astrofotografi ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian ada mode portrait. Lalu ada mode kamera, kemudian video ya. Untuk videonya ada slow motion, normal, time lapse dan juga sudah mendukung video stabilization, ada standar, lock, aktif dan cinematic. Kemudian di mode lainnya ada panorama, photosphere, playground dan juga lens. Nah, khusus untuk playground ini dia nggak include ya, kalian harus download dan install secara manual. Untuk tutorialnya silahkan cek di deskripsi. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di luar ya teman-teman. Oke, langsung kita tes di outdoor ya teman-teman. Untuk yang pertama saya akan tes AWB off dan HDR nya on ya. Oke, seperti ini mode HDR, warnanya lebih keluar ya dan lebih terang. Dan untuk selanjutnya mode LDR. Oke, kita tes untuk mode LDR nya seperti ini. Jadi ketika LDR diaktifkan hasilnya lebih gelap ya teman-teman, ini perbandingannya seperti ini. Kondisi di sini lagi gerimis ya, seperti yang terlihat di layar. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba AWB-nya on ya. Yang tadi AWB off, sekarang AWB on. Oke.
Oke, dan hasilnya seperti ini. Jadi ketika AWB di on kan dia lebih natural ya hasilnya, mendekati dengan kondisi aslinya. Oke, untuk yang selanjutnya ini mode zoom, 8 kali zoom seperti ini teman-teman. Ini 8 kali zoom. Oke, seperti ini. Masih cukup bagus ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba mode makro ya. Saya akan cari objek kecil, ini ada kupu-kupu teman-teman. Oke. Langsung jepret saja. Oke, dan seperti ini hasilnya. Mantap. Detailnya dapat ya. Detailnya dapat. Warnanya juga oke, tidak oversaturasi. Untuk mode makro di Gcam ini menggunakan mode auto ya. Bisa sambil di zoom seperti ini. Ini 4,8 kali zoom seperti ini. Hasilnya tetap detail dan mantap. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya super detail ya. Bagus banget. Ini beberapa sampelnya ya. Ini beberapa hasil foto yang tadi. Kemudian untuk selanjutnya beralih ke mode malam atau mode night sight. Di sini yang pertama mode malam biasa ya, astrofotografi posisi off. Oke, dan seperti ini teman-teman. Ini menghadap ke sawah ya. Oke. Hasilnya mantap. Ini mode malam biasa ya, astrofotografi posisi off. Hasilnya cukup bagus. Minim noise. Detailnya dapat ya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan tes astrofotografi on. Oke, timenya dapat 34 detik ya. Pastikan untuk mode astrofotografi selalu gunakan tripod ya, biar hasilnya lebih maksimal. Oke, langsung kita stop saja teman-teman, nggak usah ditunggu sampai selesai, nggak apa-apa ya. Kita stop saja. Untuk menyetopnya tinggal diklik saja yang ini ya, yang tombol stopnya ini. Oke, nah seperti ini. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, mantap. Lebih detail ya daripada yang ketika mode astronya di off kan. Saya akan mencoba untuk mode LDR sekarang ya. Tadi mode SDR ya, sekarang mode LDR. Tentunya kalau mode LDR diaktifkan hasilnya lebih gelap ya, dan tentunya kesannya lebih natural ketika mode HDR, ketika mode LDR-nya diaktifkan. Oke, kita stop saja teman-teman. Oke, ya hasilnya lebih natural ya. Hasilnya lebih natural, lebih kalem warnanya, lebih gelap ya. Memang untuk mode LDR ini cocok banget digunakan di malam hari atau di kondisi terik matahari. Situasional ya, tergantung di kondisi di tempat kalian. Oke, untuk selanjutnya saya akan tes untuk mode astrofotografi ya, LED painting, untuk foto LED painting atau LED trail menggunakan mode astrofotografi. Ini mode HDR dulu ya, HDR. Nanti coba kita bandingkan ketika menggunakan mode LDR. Jadi mode LDR ini cocok banget untuk foto LED painting ya,
untuk foto LED painting, kemudian LED trial ya, biar tidak terlalu silau. Oke, kita tunggu saja. Hasilnya sudah mulai terlihat ya. Oke. Kita coba lihat hasilnya, teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini. Mantap. Hasilnya mantap ya. Jernih, kemudian lampu-lampunya juga kelihatan bagus. Kemudian untuk selanjutnya saya akan tes mode LDR-nya ya, atau mode LDR. Kita coba bandingkan ya antara HDR dan LDR. Oke. Dia lebih gelap sepertinya ya, teman-teman, seperti yang terlihat di layar. Jadi ketika mode LDR-nya diaktifkan itu lebih kesannya lebih natural ya. Oke, sudah mulai kelihatan hasilnya. Kita tunggu saja sampai selesai ya, karena time-nya juga nggak terlalu lama. Oke, sudah selesai teman-teman, dan seperti inilah hasilnya. Mantap, jernih, minim noise ya, lebih natural. Dan ini perbandingannya. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.